Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Hanifah Amalia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi 10 yang menjadi mitranya Perpustakaan Nasional. Ada satu proyek yang disebut sebagai KINOS ya. Satu KINOS itu kepanjangan dari katalog ISBN online searching. Katalog ISBN online searching. Kenapa menjadi satu hal yang penting? Karena pertama, buku yang memiliki ISBN adalah buku yang terverifikasi dan terregistrasi. Artinya dia adalah buku yang legal dan sudah diperiksa. Kedua, ketika kita bicara tentang ISBN, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan tidak ada plagiarisme dan bagaimana kita kemudian bisa memastikan buku ini tidak dibajak, karena itu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, tentu kita tidak bisa mendapatkan secara umum sebarannya dan di mana-mana ISBN itu ada di sana di sini ya, tidak terkumpul. Salah satu upayanya adalah bagaimana kemudian kita mengumpulkan registrasi dan orang publik bisa tahu, karena adalah hak publik untuk tahu tentang hal-hal seperti ini, dan mereka bisa mendapatkan keamanan, kepastian bahwa ketika mereka beli buku, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan buku yang baik yang sudah terregistrasi tahu. Nah, di samping itu tentu juga jadi satu benefit buat penerbit, karena penerbitnya akan menjadikan ini sebagai satu tempat untuk menjadi marketplace untuk menawarkan bukunya dan juga memastikan, menjaga agar tidak terjadi pembajakan karena sudah terpublikasi. Nah, ini jadi bagian yang sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan sistem ini bisa dimanfaatkan oleh semua, baik oleh masyarakat maupun oleh penerbit, sehingga mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terima kasih Pak Suharyanto, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik, dan kita berharap ini bisa dimanfaatkan. Bukan cuma untuk proyek dalam sekolah singkatan ya, tapi juga harusnya bisa dipakai untuk real di masyarakat secara umum. Tapi persoalan yang berikutnya adalah security-nya, datanya harus diperhatikan secara umum. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama.